Halo, selamat pagi. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo. Putri, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Baik. Oke, okay, baik. Saya mau ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada kita semua, para sahabat Smile Center. Terima kasih telah meluangkan waktunya di pagi hari ini. Kita akan mengikuti seminar dengan judul NCT and How to Control It yang akan dibawakan oleh nah, Dokter saya dengar tidak kedengaran. jadi lampunya punya apa namanya, headset. Anda boleh dapat dengar ya. Uh, halo terdengar jelas Jelas Mer Oke. Okay. Oke, sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada kita semua yang telah hadir pada pagi hari ini. Wow, kita ada 24 partisipan kali ini. Terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk hadir mengikuti seminar kita pagi hari ini dengan judul NCT and How to Control It yang akan dibawakan oleh Dr. Edi Anto. Baik, Sebelum memulaikan seminar, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, yang bertahta dalam kuliah kuliah Terima kasih. Terima kasih segala berkat dan penyertaan-Mu. Pada saat ini kami akan memulaikan seminar kami. Tuntun kami ya Tuhan, terutama Dr. Edi Anto yang akan sharing sebentar. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Baik, sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada kita semua dan selamat bergabung di acara Biweekly Mental Health Seminar yang diselenggarakan oleh The Smile Center. Seminar kali ini berjudul mengenai anxiety and how to control it. Next slide. Baik. Mungkin beberapa dari anda sudah mengikuti beberapa kali seminar yang akan yang diadakan oleh Smile Center dan mungkin juga bagi anda ada yang baru pertama kali. Um, Hadir seminar Smile Center, dan mungkin Anda bertanya-tanya, "Apa sih Smile Center itu?" atau "Siapa sih sebenarnya Smile Center itu?" Dan untuk mengetahui dan mengenal lebih dekat lagi, "Siapa sebenarnya Smile Center itu?" saya undang kita untuk mengikuti video yang satu ini. <tik> Next slide, itu adalah video singkat dari profil Smile Center. Nah, Smile Center menawarkan berbagai jenis um, tes, di antaranya kita menawarkan tes free from uh, depression. Test ada juga nikotin test yang bisa uh, sahabat Smile Center akses melalui um, scan barcode yang telah. Tertera di layar komputer Anda di sana, Anda bisa um, mengevaluasi seberapa level dari depresi Anda, ataupun uh, seberapa ketergantungan Anda terhadap nikotin. Next slide, nah, bagaimana untuk menghubungi kami ataupun mengetahui? Uh, Acara-acara atau seminar-seminar yang tadi diadakan oleh Smile Center, Anda dapat membuka channel YouTube kami di edsmilecenter.org. Di sana sudah di-upload mengenai beberapa seminar yang telah kami lakukan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Feel free to access our YouTube channel ya. Selanjutnya anda juga dapat menghubungi kami di nomor konsultasi kami yaitu di nomor 0815-4621-0644 atau di 0811-961-9162. Kami menawarkan um, free consultation bersama psikolog yang dan juga para konselor yang telah berpengalaman pada bidangnya dalam hal konseling. Untuk itu, jika Anda memiliki um, berbagai masalah, jangan ragu untuk sharing kepada kami The Smile Center. Next slide. Ya. Yeah. Ini adalah beberapa uh, akun media sosial kami yang mungkin bisa di-follow oleh sahabat Smile Center. Anda bisa reach out kami di email melalui The Smile Center Jakarta at smilece at smilecenter.org okay. ataupun di website kami, smilecenter.org dan juga tentunya di akun media sosial kami di Instagram, YouTube, dan juga Facebook. Ada juga Twitter dan... Kontak uh, number yang setelah saya sebutkan tadi. Next slide. Nah, untuk itu, uh, sebelum kita memasuki seminar, kita mari sama-sama kita um, menyanyikan lagu, yaitu "Tersenyumlah". Thank you. Mm. You. Tersenyumlah dan berikanlah senyum terbaikmu. Baik, terima kasih. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan sahabat Smell Center yang telah hadir pada kesempatan kali ini di Biweekly Mental Health Seminar yang berjudul NCT and, and How to Control It" yang akan dibawakan oleh Dr. Edi Anto. Dan sebelum kita um, mengikuti seminar yang akan dibawakan oleh Dr. Edi Anto, saya akan memperkenalkan uh, Dr. Edi Anto. Uh, nama lengkapnya adalah Dr. Edi Anto, MBAH. HMPD yang lahir di Ratahan pada tanggal 28 Desember tahun 1957. Saat ini Dr. Edi Anto menjabat sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis di Rumah Sakit Advent Manado. Dr. Edi Anto memiliki istri yang bernama Insinyur Monalisa Mandolang, dan memiliki tiga orang anak. Satu orang anak perempuan dan dua orang anak lainnya adalah laki-laki. Anak yang pertama bernama Dr. Steffi Anto, saat ini bekerja sebagai staf medis di Rumah Sakit Aspen Manado. Anak yang kedua bernama Dr. Edmond Anto. Dan anak yang ketiga adalah Enrico Anto S. Farm. Pendidikan. Pada tahun 1971, Dr. Edi Anto telah menamatkan diri di SD Advent Ratahan, kemudian pada tahun 1973 menamatkan diri dari SMP Advent Ratahan, dan pada tahun 1976 tamat dari SMA Labor Ikip Negeri Manado. Dan pada tahun 1985 lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado, dan kemudian melanjutkan studi S2-nya di jurusan manajemen rumah sakit di Ayah Silang Kapite Manila, Filipina pada tahun 1997 dan pada tahun 2017 yang lalu, Dr. Eli juga mengambil S2-nya di Universitas Negeri Manado dengan jurusan manajemen pendidikan. Dan dari, duari, dari tahun 2019 sampai sekarang, saat ini Dr. Edi Anto sedang menempuh pendidikan doktor doktor manajemen pendidikan di Universitas Negeri Manado. Adapun pengalaman kerja dari Dr. Edi Anto adalah sebagai berikut. Pada tahun 1986 sampai tahun 1989 Dokter Edi Anto bekerja sebagai staf medis di Rumah Sakit Advent Bandung. Kemudian pada tahun 1989 sampai 1997 bekerja sebagai direktur Rumah Sakit Advent Medan. Pada tahun 1998 sampai 2006 bekerja sebagai staf medis di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung. Dan pada tahun 2006 sampai 2007, bekerja sebagai direktur New Start di Trawas, Jawa Timur. Kemudian, Dr. Edi Anto, um, dari tahun 2007 sampai 2015, bekerja sebagai direktur Rumah Sakit Advent Manado. Dan pada tahun 2016 sampai 2020, bekerja sebagai staff medis di Rumah Sakit Advent Manado. Dan sampai sekarang, Jabatan terakhir dari Dr. Edi Anto adalah sebagai Kepala Bidang Pelayanan Medis di Rumah Sakit Advent Manado. Demikianlah perkenalan dari pembicara kita, yaitu Dr. Edi Anto. Dan untuk kesempatan selanjutnya, saya persilakan kepada Dr. Edi untuk memulaikan seminar kita. Silakan, Dr. Edi. Terima kasih, Michelle. Baik, ter terima kasih. Selamat siang atau selamat pagi untuk semua pemirsa Smile Center. Pada pagi ini saya sangat bergembira atau bersukacita oleh karena mempunyai kesempatan untuk dapat berbicara atau menyampaikan sesuatu pada Smile Center yang akan dengar oleh semua pemirsa Smile Center yang ada di seluruh Indonesia. Baik, saya akan share saya punya screen. Jadi saya membuat judulnya adalah mengenal serta mengatasi kecemasan atau anxiety and its control. Baik, pertama sebelum kita berbicara lebih lanjut tentunya kita akan uh, pada pendahuluannya kita akan mengerti dulu atau bagaimana sampai sejauh mana ini kecemasan yang ada atau yang dialami oleh seseorang atau khususnya bagi kita semua yang ada di Indonesia atau uh, pada semua peserta Smile Center yang ada pada pagi ini. Jadi kecemasan itu adalah suatu jenis kondisi kesehatan mental. Jadi ada gangguan sedikit tetapi belum sampai pada uh, tingkat yang lebih tinggi yang kemudian nantinya kalau berlanjut dan tidak bisa dikontrol maka akan datang pada suatu keadaan dan neurosa sampai kepada psikosis. Tapi uh, kecemasan itu merupakan ya suatu kondisi dari kesehatan mental dari seorang yang hidup atau yang ada di atas dunia ini. Kemudian sulit menjalani hari kerja. Biasanya orang kalau memiliki kecemasan dia tidak bisa berbuat banyak dan ada gangguan fungsi di dalam pekerjaannya. Kemudian ada perasaan gugup, panik dan rasa takut serta berkeringat dan detak jantung yang cepat itu merupakan suatu gejala adanya kecemasan pada diri seseorang. Bagaimana? Apakah orang ini boleh mengatasi sendiri kecemasannya? Kalau masih ringan, ya boleh saja. Kalau sudah agak meningkat sampai gangguan fungsi, maka dia harus berkonsultasi dengan seorang dokter atau seorang psikolog. Dan lebih jauh lagi, kecemasan yang itu membutuhkan pengobatan. Ya, kemudian dengan obat-obatan tertentu yang akan diberikan oleh dokter dan tidak bisa dibeli sendiri. Atau dengan suatu terapi uh, perilaku kognitif, atau dikatakan dengan psikoterapi, ya, dari seorang psikolog. Kemudian, pelayanan di rumah sakit, kalaupun kita datang ke rumah sakit, maka ada rencana uh, pengobatan yang terbaik yang akan dibuat bagi seseorang yang mengalami stres. Baik pengertiannya apa sih sebenarnya kecemasan itu? Kecemasan adalah suatu emosi yang ditandai dengan keadaan gejolak batin yang tidak menyenangkan. Saya garis bawah di sini tidak menyenangkan. Seringkali disertai dengan perilaku gugup seperti mondar mandir, ya orangnya jalan ke sini ke sana tapi tidak punya arah. Kemudian keluhan somatik yang tadi saya, saya sebutkan ada denyut jantung yang cepat, ada keringat dingin dan lain-lain. Dan perenungan, ya orangnya apa namanya duduk dan suka merenungkan pada hal yang mungkin yang menakutkan dia dan yang lain-lain yang kita tidak tahu apa isi pikirannya. Oh, jangan telepon kok ini. Ya. Kemudian ada apa sebenarnya yang nanti mendasari seorang bisa mendapat seorang yang boleh mendapat Uh, gangguan ini ya atau ke, merapat kecemasan yaitu pertama uh, kecemasan ini dikatakan boleh normal saja misalnya hanya gugup mengatasi masalah di tempat kerja kemudian pergi mau ke wawancara atau mengikuti atau membuat suatu keputusan penting Kemudian, menyadari sesuatu yang ada yang berbahaya supaya dia mau tetap aman. Kalau kecemasan yang terjadi saat itu masih normal-normal saja, kemudian gangguan kecepasan yang melampaui kemampuan Anda untuk tidak berfungsi, atau kita tidak bisa bekerja, datang bekerja juga terlambat, dan lain-lain, menyelesaikan tugas tidak bisa selesai, maka kecemasannya sudah lebih tinggi lagi, kemudian reaksi berlebihan yang memicu emosi, ya suka marah dan lain-lain ya, tidak dapat mengontrol respon terhadap situasi. Dan pengobatan yang efektif untuk gangguan kecemasan, ya kita mesti pergi kepada seorang dokter tentunya atau seorang psikolog. Kemudian apa faktor-faktor yang bisa menyebabkan seorang itu mudah terjun ke dalam kecemasan? Yaitu pertama ciri-ciri dari kepribadian. Jadi kalau Ciri-ciri kepribadian ini sangat menentukan. Misalnya jadi seorang yang suka pemalu, seorang yang selalu mempunyai hambatan dalam perilaku. Kemudian peristiwa stres atau traumatis di masa kanak-kanak -anak atau anak-anak. Jadi kalau sebenarnya kecemasan yang terjadi di saat dewasa itu adalah mempunyai pengaruh kehidupan seorang anak dari, dari seorang anak sampai orang-orang dewasa. Kemudian, riwayat kecemasan keluarga atau kondisi kesehatan lainnya. Jadi, kalau ada juga di sana, keluarganya ya rata-rata di dalam tukang cemas, atau ada kecemasan selalu ada, yang mungkin ini akan menurun juga sampai kepada anak-anaknya. Kemudian, kondisi fisik, nah kondisi fisik ya jelas bahwa kalau dia mempunyai kondisi fisik yang kurang baik, seperti misalnya ada gangguan pada tiroid. Ya, orang yang kalau ada hiperthyroid biasanya orangnya kurang tenang dan yang lain-lain. Kemudian adanya gangguan pada uh, denyutan jantung atau aritmia dari jantung. Kan semua orang kalau sekarang ini kalau dibilang dia sakit jantung bukan main hebat uh, ketegangan mentalnya ataupun stres yang dialami. Ya karena kalau ada kelainan jantung berarti kemungkinan disunya umur panjang jadi menimbulkan kecemasan gangguan-gangguan kecemasan lebih sering terjadi pada seorang wanita mengapa ya kita nanti akan lihat sebentar dalam pembahasan kemudian wanita cenderung tidak mencari pengobatan sehingga kecemasan yang lebih memburuk. jadi mudah dapat kecemasan tapi mau atasi sendiri kemudian akan lebih memburuk kecemasannya Baik jenis-jenis gangguan kecemasan yang ada. Ya, yang pertama gangguan kecemasan umum, gangguan panik, fobia, kecemasan akan perpisahan, stres pasca trauma dan gangguan obsesi kompulsif. Yaitu semua jenis-jenis gangguan kecemasan dari tingkat yang paling rendah sampai kepada yang lebih tinggi. Baik apa itu di mana atau gangguan kecemasan umum apa saja? yang pertama adalah kekhawatiran atau ketegangan yang ekstrim yang dialami yang pada suatu yang tidak realistis, misalnya dia khawatir dengan ada gangguan kesehatan, ada ketegangan dalam pekerjaan di sekolah mau ujian persiapan dan lain-lain, kemudian hubungan. Suami istri atau hubungan orang muda dengan pacarnya dan lain-lain itu akan menimbulkan kekhawatiran atau ketegangan dan ini merupakan gangguan kecemasan masih dalam kecemasan umum. Kemudian gejala fisik, saya kira tadi sudah saya sebutkan sebagian, ada kegelisahan, ada kesulitan untuk berkonsentrasi dan malahan ada masalah tidur atau kurang bisa tidur. Kemudian yang keempat gangguan panik. Ini yani gangguan panik ini ini sudah lebih kecemasan yang sudah lebih tinggi lagi. Seperti misalnya dia dia mendengar wah serangan jantung. Baru orang lain yang mati karena serangan jantung. Dia sendiri sudah bilang waduh kalau saya bagaimana dan lain-lain selanjutnya yang tidak realistis. Selama serangan panik ada mungkin mengalami dia bisa berkeringat, jantung berdebar, ada nyeri dada, perasaan tersedak, kemudian ada lagi panik yang berikutnya yang dia takut untuk dialami. Kemudian kita pindah pada fobia. Fobia adalah ketakutan yang intens terhadap situasi atau objek tertentu. Ya, itu ketakutan, ya, ada ketakutan yang intens, yang luar biasa, yang sebenarnya tidak perlu tapi mungkin itu terjadi. Kemudian, fobia yang spesifik atau fobia yang sederhana, misalnya takut akan lebah, atau laba-laba, atau anjing, atau ular, atau takut lihat darah, takut dalam penerbangan, takut pada tempat yang tinggi, atau takut pada suntikan COVID-19, misalnya, dan lain-lain. Kemudian, ada gangguan kecemasan sosial. Anda mungkin memiliki kekhawatiran. Dan kesadaran <tuh> yang luar biasa dengan situasi sosial yang sehari-hari yang dialami. Nah ini tentunya berbeda bagi setiap orang. Ya, setiap orang berbeda di dalam menanggapi akan eh, keadaan sosial yang berada sehari-hari atau yang di lingkungannya semana dia hidup. Ada mungkin khawatir tentang orang lain yang menilai. Jadi ada orang yang merasa rendah diri oh ini orang lain menilai dan lain-lain itu merupakan suatu kecemasan sosial. Kemudian orang dengan gangguan kecemasan sosial dapat menghindari situasi sosial yang sepenuhnya. Jadi orangnya kurang lebih bagus mungkin mandiri men e, menyendiri daripada pergi di banyak orang dan dia tidak mendapat ketenangan. Nah, ada suatu istilah yang namanya agorophobia. Ini agorophobia, ini seorang yang merasa takut. Kalau dia ada di kerumunan atau dia ada di dalam gedung, kalau gedung ini runtuh bagaimana? Dia tidak akan mendapat pertolongan. Jadi ketakutannya adalah dia tidak mendapat suatu pengertian bahwa ada orang lain menolong. Sehingga orang yang demikian suka tinggal saja di dalam rumah, tidak mau jalan-jalan. Dan itu ada juga beberapa pasien saya ada yang seperti itu tinggal di rumah takut. Tetapi bukan ada hubungannya dengan COVID. -19. Kalau sekarang ada COVID-19 lebih bagus tinggal di rumah. Ya itu mungkin juga ada hubungan dengan kecemasan. Tapi yang lalu pasien saya wah keluar rumah takut. Bagaimana mau hidup kalau seperti itu? Ya. Kemudian gangguan kecemasan karena perpisahan. Ya ini biasanya terjadi pada anak-anak lebih awal pada anak-anak mau pergi sekolah terpisah dari orang tua pada orang orang dewasa atau dewasa muda mau berpisah dari kasihnya dan lain-lain ya kecemasan oleh karena perpisahan kemudian gangguan kecemasan paling sering dimulai ya memang pada kanak-kanak dewasa dan dewasa awal jadi perkembangan kepribadian daripada kanak-kanak ini remaja sampai dewasa awal perlu dibentuk, perlu dibantu dengan suatu pendidikan yang profesional sehingga mereka tidak terjun di dalamnya. Dan ada satu laporan bahwa di Amerika Serikat, ini baru ada, kurang lebih 40 juta atau 30 persen dari penduduk Amerika mengalami gangguan kecemasan. 30 persen cukup besar. Di Indonesia belum ada laporannya. Kemudian gejala dan penyebabnya ini para peneliti sampai sekarang ini mereka belum bisa memastikan tetapi dicurigai ada beberapa yang bisa menyebabkan seorang bisa dalam keadaan stres ataupun mengalami kecemasan itu pertama ketidakseimbangan kimia yang terjadi dalam tubuh seseorang kemudian kedua faktor lingkungan dan yang ketiga adalah karena keturunan baik gejala-gejala kecemasan dalam gejala fisik kalau seorang yang dalam keadaan kecemasan pertama tangan dingin atau berkeringat tangannya kemudian mulut kering palpitasi jantung atau denyut jantung meningkat rasa mual mati rasa atau kesemutan di tangan atau di kaki ketegangan otot dan sesak napas itu merupakan gejala-gejala dari ketegangan fisik kemudian gejala mental Merasa panik atau takut dan gelisah, mimpi buruk, pikiran berulang atau kilas balik, pengalaman traumatis, pikiran obsesif yang tak terkendali, kemudian gejala perilaku ini, eh, aktivitas yang ada hubungan dengan aktivitasnya, ketidakmampuan untuk diam dan tenang, kemudian perilaku ritualistik seperti mencuci tangan, berulang-ulang kali. Jadi, sama dengan menutup amplop berulang kali, sama dengan balik menutup rumah berulang kali, karena apa? Dia rasa tidak aman, mungkin belum terkunci, belum tertutup, dan lain-lain. Dan yang terakhir, dia akan ada gangguan perilaku, yaitu sulit tidur, baik untuk diagnosa dan uji mengujinya. Jika Anda memiliki gejala gangguan kecemasan, maka Anda perlu berkonsultasi dengan dokter dan dokter akan mencatat riwayat medis yang lengkap dan pemeriksaan yang lengkap untuk mendiagnosanya. Tidak ada tes laboratorium yang dapat mendiagnosa gangguan kecemasan daripada seseorang. Tetapi ini mungkin tes laboratorium boleh dibuat bila ada penyakit atau gangguan perubahan kimiawi dalam tubuh yang berhubungan atau berpengaruh dengan kecemasan. Tapi bukan dia yang menyebabkan kecemasan tersebut baik manajemen dan pengobatannya bagaimana untuk kita mengatasinya? Gangguan kecemasan seperti masalah kesehatan sama dengan kesehatan yang lain. Maka perlu ada perawatan kalau dalam tingkat yang sudah lanjut. Tapi kalau masih ringan kita cukup dengan seorang psikolog atau ketemu dengan dokter pribadi sudah bisa selesai. Ini bukan masalah disiplin diri atau sikap. Ya, jadi kalau seorang yang cemas jangan hubungkan dengan oh dia nyak disiplin oh dia kuat attitude seperti ini ya bukan tetapi ada faktor lain dalam tubuhnya yang perlu dikoreksi diperbaiki rencana perawatan menggabungkan yaitu pengobatan ya ada obat-obatnya kemudian dengan psikoterapi yang diberikan oleh seorang psikiater ataupun seorang psikolog nah di sini kita menggunakan obat-obat cuma sayangnya obat-obat ini mesti dengan resep dokter. Kita tidak melaku, kita boleh melakukan swa atau menjadi mengambil apotik di apotek saya kemudian minum mau menjadi dokter bagi diri sendiri seperti obat anti kecemasan, obat anti depresi dan beta blocker. Nah obat-obat ini hanya boleh diberikan oleh dokter melalui resep dokter. <tuh> Psikoterapi ini kalau kita akan pergi ke psikolog seorang yang memiliki kecemasan akan memperoleh psikoterapi ada dua cara yaitu terapi yang pertama adalah perilaku kognitifnya kemudian terapi yang kemudian terapi pemeparan, berfokus pada penanganan apa sebenarnya yang dialami oleh orang tersebut dan bagaimana dia boleh dapat menghindarinya atau menghilangkannya dari dalam pemikirannya kemudian Pencegahan, sekiranya yang lebih penting, anda tidak dapat mencegah gangguan kecemasan. Jadi kalau kita ada cemas, ada kecemasan, tidak bisa atasi sendiri, ya, dia akan bertambah lebih buruk kalau kita tidak, kalau kita mau mencoba mengatasinya. Tetapi anda harus mengambil langkah-langkah untuk mengontrol atau mengurangi, dan anda mesti datang kepada dokter atau yang paling pertama adalah datang kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan, berdoa, kemudian datang kepada seorang dokter. Dia akan periksa, dan dokter akan memberikan obat sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Nah, di sini untuk pencegahan, kita ini tidak boleh minum obat sembarangan. Di Indonesia ini, semua orang boleh membeli obat di apotek. Nah, ini hal-hal seperti ini bisa membuat seorang itu kalau dia akan menjadi uh, mengalami kecemasan bisa ada hubungannya. Ya. Jadi kalau boleh jangan, jangan pikir karena saya seorang dokter supaya nanti dokter banyak pasien tidak. Tapi memang dalam undang-undang yang berhak memberikan obat adalah dokter dan dari apotek adalah apoteker setelah dokter membuat resep tidak boleh seorang pergi oh saya mau beli antibiotik ini dan ini terjadi di Indonesia paling banyak jadi di Indonesia saya kira orang yang berhubungan dengan obat dengan kecemasan banyak sekali ya kemudian kedua batasi minum kafein batasi minum kopi teh coca cola dan coklat karena ini akan mempengaruhi seorang untuk mendapat stres atau seorang yang stres lebih stres lagi. Ya. Kemudian ketiga, jalani gaya hidup yang sehat. Yaitu berolahraga secara teratur dan makan makanan yang sehat dan seimbang. Dan yang keempat, terakhir, harus mencari bantuan. Ya. Bantuan supaya untuk mendapat konseling dan dukungan supaya dia tidak akan mengalami atau bagaimana keluar dari peristiwa yang sangat traumatis, atau mengganggu kehidupannya? Dan apalagi kalau dia pikir untuk mendapatkan kembali? Saya kira, sampai di sini, saya memberikan seminar untuk mengenal dan mengatasi stres, atau anxiety and its control. Mudah-mudahan ini akan menjadi bahan pemikiran dan kalau ada diskusi dan lain-lain ya kita akan kembali kepada Michelle untuk memandunya untuk kita kemudian kita menekan quiz interaktif atau dengan yang lain-lain. Terima kasih Michelle. Baik, terima kasih Dr. Edi untuk presentasi mengenai NCT and its control. Baik, untuk waktu sekarang ini kita akan memasuki uh, ruang tanya-jawab. Saya persilakan kepada para partisipan Sabah Small Center yang ingin bertanya. Bisa langsung uh, unmute yourself atau raise hand juga bisa. Ataupun um, ketik pertanyaannya di kolom chat untuk bertanya. Dan saya akan membacakan uh, pertanyaannya. Baik, di sini sudah masuk satu pertanyaan, dok. Ya, baik. Mario? Ya, pertanyaannya adalah bagaimana mengatasi gejala psikosomatis. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan yang bagus sekali dan banyak orang yang mengalami ini. Kita tahu bahwa tubuh kita tidak boleh dipisahkan daripada jiwa kita. Jadi, jiwa dan tubuh itu mesti ada hubungannya. Jadi, kalau tubuh sakit itu jiwa pun akan ikut sakit. Nah, dulu ada istilah yang namanya psikosomatik. Sebenarnya ini selalu dipakai di di apa? kedokteran jiwa. Kalau sekarang ini kalau kita lihat di rumah sakit jiwa, orang fisiknya bagus tapi jiwanya rusak. Jadi, sepertinya tidak begitu relevan lagi psikosomatik ini apa namanya ada kalau gangguan pada fisik, so pasti gangguan pada jiwa. Kalau kita pergi ke rumah sakit jiwa, saya melihat, ih orangnya bagus fisiknya apa semua, tetapi jiwanya yang sakit. Ya? Jadi memang ini bagaimana caranya untuk mengatasinya? Tentunya kedua ini harus berjalan in harmoni. Jadi fisik mesti sehat. Jiwa juga mesti sehat, dua-dua. Kalau tidak, maka akan terjadi macam-macam: bisa jadi berkeringat dingin, bisa gelisah, bisa sukar tidur, dan lain-lain, atau bisa tidak tenang, dan lain-lain. Jadi, bagaimana caranya? Ya, tadi hindari minum yang mengandung banyak kafein, kemudian kedua, tidak boleh terlalu minum banyak teh dan coklat kemudian mesti berolahraga teratur dan makan makanan yang berimbang. Dan yang terakhir, tetapi yang terutama sebenarnya, mesti percaya kepada Tuhan. Mesti datang kepada Tuhan. Dokter itu tidak pernah menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Tuhan. Tetapi dokter itu kali menolong saja. Jadi sebelum jadi apa semua kegiatan yang baik seperti yang saya sebutkan tadi dalam pencegahan ya, tolong itu diperhatikan dan pasti kita akan dapat jalankan juga bersama-sama dengan Tuhan. Saya punya keyakinan, ya memang saya seorang dokter, tetapi semua pasien saya saya mesti doakan supaya karena Tuhan yang akan menyembuhkan bukan saya dan mudah-mudahan semuanya ada sembuh. Ya, terima kasih Meryl. Baik, terima kasih Dokter Edi. Uh, jawabannya, saya kira cukup uh, jelas, ya. Bagaimana caranya agar kita bisa mengatasi psikosomatis? Ya, ya. oke, okay. pertanyaannya selanjutnya, Dok. Ya. Uh, uh, pertanyaannya, bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah minder, merasa minder, atau kekurangan kita sehingga kita tidak berani dalam melakukan sesuatu. Oh, maksudnya orangnya minderan nih. Nah, pertanyaan dia adalah bagaimana caranya agar dia bisa menghindari rasa minder itu dan dia bisa untuk melakukan atau berani mengambil keputusan ataupun melakukan sesuatu. Baik bagaimana sekali. Ini minder? ini banyak sekali yang mengalami seperti ini dan banyak juga yang datang kepada saya. Memang kalau saya melihat orang yang minder ini sebenarnya dia sendiri yang membuat dirinya minder karena dia takut orang lain menilai dia. Padahal orang lain menilai dia belum tentu seperti apa yang dia pikirkan. Nah bagaimana caranya untuk menghilangkan pikiran yang irasional tersebut? Ya bagaimana? Obat tidak akan bisa membantu. Ya? Tapi orang yang seperti ini tadi kan saya sudah kemukakan sekira cukup sangat jelas bagaimana di dalam proses pencegahan supaya tidak mudah mengalami hal seperti itu. Ya kalau ada seperti pada pasien saya saya menganjurkan pertama itu mesti datang kepada Tuhan. Itu selalu datang kepada Tuhan. Mau dia orang Kristen, mau dia orang Muslim, mau dia datang kepada Tuhan. Dan Tuhan yang nanti akan menolong dia. Kemudian baru pergi ke dokter atau pergi ke psikiater. Saya tidak pernah menganjurkan atau pergi ke pendeta atau pergi ke dimana apa namanya penuntun rohani yang ada pada agama mereka masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang ini juga harus berusaha berpikir positif jangan dia berpikir wah ini nanti orang baru mau muncul orang sulia kita susalas toh jadi mesti berpikir itu pertama setelah datang kepada Tuhan mesti berpikir positif bahwa dia sama dengan orang lain dapat melakukan dia punya kepala punya mata punya semua kok takut gitu ya jadi hilangkan itu pemikiran yang negatif nah bagaimana untuk supaya boleh berpikir positif Jangan teoritis saja, dia mesti datang berkawan dengan orang-orang sahabat-sahabat yang berpikir positif. Kalau dia datang kepada orang yang semua berpikir negatif, lebih lebih terjebak lagi dia di dalamnya. Ya secara praktis, kalau mau teorisi mungkin agak susah. Ya. Jadi saya berbicara ini dengan orang-orang atau kondisi yang normal. Ya, dia telah menghidupkan suatu kehidupan yang normal artinya lahir normal dan hidup seperti dan dia normal kecuali ada kelainan seperti tadi saya singgung hipertiroid atau dia ada kelainan kelainan di dalam tubuhnya itu nanti akan dibicarakan lebih detail lagi dan dia mesti pergi ke seorang dokter yang saya berikan tadi adalah hal yang praktis aplikasi yang boleh dilakukan jadi pertama dia mesti datang kepada Tuhan kemudian kedua dia harus berpikir positif bahwa dia adalah manusia sama dengan yang lain, mempunyai suatu kemampuan yang Tuhan berikan. Dan yang ketiga, dia harus bergaul dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang positif. Bukan berarti dengan yang negatif tidak, tapi yang lebih banyak kepada yang berpikir positif. Jadi sekira ini tiga, kemudian selalu saya katakan kepada pasien saya juga saya bilang, eh jangan minum kopi, Jangan minum teh banyak, jangan makan coklat walaupun sedap, jangan makan banyak-banyak, cuma sebentar saja atau sedikit saja boleh. Jadi seperti itu, Mario. Baik, terima kasih Dokter Edi. Saya rasa juga cukup sangat jelas ya jawabannya yaitu pertama kita harus datang kepada Tuhan, sang pemberi kehidupan dan kemudian tetap berpikir positif agar kita bisa yes. mengendalikan rasa minder kita. Terima kasih Dokter Edi. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dok. Ya. ya. Baik. Saat ini situasi COVID sangat mencekam dan seringkali membuat kita cemas bahkan panik. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir hal tersebut? Ya baik terima kasih. Memang saya tahu memang bukan hanya masyarakat yang pada umum yang memikirkan ini, tapi kami juga para nakes juga bukan berarti seberani menolong itu berani mati tidak tapi ini menimbulkan sebenarnya ini pandemi covid ini menimbulkan kecemasan sebenarnya mendunia bukan hanya di Indonesia ya. tetapi kita senang sekali pemerintah Indonesia bilang tetap tenang jangan panik pakai itu protokol kesehatan sekira dengan tiga hal ini orang bisa bebas dari COVID. Tapi kalau kita selalu berada di luar daripada ketiga ini yang yang pemerintah kita sudah buat, kita masih berada di tengah-tengah orang banyak. Kita masih suka berkumpul dengan orang-orang yang tidak pakai masker. Dan yang lain-lain, ya sudah pasti kita akan lebih cemas lagi. Tapi mungkin saja waktu kita ketemu dengan orang-orang banyak itu, tidak ada pikiran kita. Tapi setelah kita mau sakit, baru kita mungkin lebih dalam kecemasan yang akhirnya menuju kepada maut. Jadi, sebenarnya kita tidak perlu takut dengan COVID-19. Ya. Tidak perlu takut, kita yang takut adalah orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Ya. Kita itu yang kita akan takut, Ya, tapi kalau kita sudah tinggal di rumah work from home kalau pada perusahaan-perusahaan hanya nakes saja pergi berjuang di sana tapi mereka juga akan patuh kepada protokol kesehatan maka kita tidak perlu takut kita tidak perlu cemas yang perlu kita cemas adalah kalau orang-orang yang tidak mengikuti protokol kesehatan mereka akan menularkan kepada orang lain dan akan menimbulkan suatu bencana yang lebih besar dan sekira sekarang ini sedang terjadi di negara kita. Jadi kalau sudah pakai protokol kesehatan sudah aman, tidak perlu takut. Ya. Mungkin ada yang bilang oh nanti tukuman atau virus corona ada di baju, ada di lain. Ya memang kalau dia dengan droplet boleh mereka infeksi melalui airborne, melalui kontak langsung dan lain-lain itu yang terjadi. Ya bisa saja itu sebabnya lebih banyak tinggal di rumah, jangan kemudian protokol kesehatan. Pasti itu aman dan tidak perlu takut dan panik. Baik, Mario. Baik, terima kasih, Dokter. Kita lanjut ya, Dok, ke pertanyaan selanjutnya. Kasih ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan selanjutnya: Apakah gangguan kecemasan ada hubungannya dengan kerontokan pada rambut? Karena akhir-akhir ini rambut saya sangat rontok setelah saya mengalami kehilangan teman dekat saya sekitar satu setengah bulan yang lalu. Ya, apakah ada hubungannya dok? Rasa cemas dengan eh, rontoknya rambut? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang yang luar biasa. Ya, di dalam apa yang saya pelajari itu sebenarnya rambut atau orang yang memiliki kepala yang botak atau rambutnya kurang yang mudah gugur, biasanya itu ada hubungannya dengan keturunan. Tapi bagaimana hubungannya dengan kecemasan? Saya belum pernah membacanya. Itu berdiri sendiri. Jadi kalau memang di dalam keluarga dia, apa dia omanya yang turunan ke-10 dan sekarang dia turunan ke-13, yang ke-10 ada 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 botak, dia sekarang bisa botak. Biasa saja karena itu tidak tidak dominan, sifatnya resesif. Jadi bagaimana hubungannya dengan kecemasan? Saya belum pernah membacanya dan saya pikir tidak ada hubungannya. Bagaimana rambut rambut menjadi gugur dengan itu dia. Tetapi ada satu itu dia. Kalau kita punya kepala ini, rambut kita ini jadi ada suatu penelitian. Kalau dia panas, ini kepala ini panas, bisa lebih dari mungkin 38, 39, atau 40 derajat, ini rambut ini bisa ada yang gugur. ya Bisa saja. Tapi bagaimana hubungannya dengan kecemasan tidak ada. Ya, jadi bagi dia yang ada gugur rambutnya, ya, ya tidak perlu lagi. Jangan itu yang menimbulkan kecemasan. Ya, karena rambutnya rontok, jadi ya dia lebih cemas lagi. Kemudian Rambutnya rontok, -rontok terus. Dan memang, kalau orang yang cemas penyakit mana yang lain boleh datang. Ya. Jadi paling senang sekali orang yang dapat mengendalikan kecemasan atau orang yang dapat mengendalikan stres atau mengelolanya dengan baik, itulah orang-orang yang paling beruntung di dunia ini. Dia akan hidup tenang dan berhasil dalam semua apa yang dia rencanakan. Ya, terima kasih nari. Terima kasih dok. Jadi kesimpulannya uh, belum ada uh, misalnya kayak bukti ilmiah ya yang ya. dibaca dokter yang menyatakan bahwa ada hubungan atau korelasi antara rontoknya rambut dengan kecemasan masih perlu kita pelajari lagi lebih lanjut. Terima kasih ya. dokter. Uh, pertanyaan selanjutnya um, bagaimana mengatasi rasa takut jika bertemu dengan teman atau kerabat? Kenapa sering gimana sih? Terkadang kalau ingin ketemu atau bertemu dengan teman atau kerabat, pertanyaannya kenapa sering ada rasa takut? Uh, mungkin uh, kado gelas bisa ada kado gelas di sini. Pertanyaannya mungkin bisa dielaborasi uh, sedikit. Kenapa bertemu dengan teman atau kerabatnya sering merasa takut? Apakah dia laki perempuan, ketemu dengan perempuan? Ada adakah Kak Douglas mungkin, di sini? Mungkin bisa diperjelas lagi pertanyaannya atau mau unmute boleh juga bisa langsung bertanya kepada Dokter Edi. Kenapa nih? Apa ya kira-kira yang, kira -kira yang men-trigger sampai Uh, timbul rasa takut untuk bertemu-teman atau kerabat sendiri oke okay, sepertinya kado gelas lagi nggak di tempat ya jadi Kita... Jadi mungkin mungkin uh, Meril begini ya yeah. ini Dimana mungkin dok? tidak 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 atau berlawanan jenis Bagaimana seorang pria ketemu dengan seorang Menita. wanita ataupun kekasihnya boleh disebut kerabatnya tapi belum jadi pacarnya misalnya Kenapa mesti takut begitu? Ya. Apakah itu? Apakah itu ada kecemasan atau bagaimana? Ya, saya kira semua kita yang ada di sini, yang saya lihat juga ada pemirsa yang lain. Memang di masa muda itu, memang ada ada yang mau ketemu dengan loh tidak sanggup untuk saya bicara, terpaksa di mesti latihan dulu di kamar yeah. berbicara. kepada yang tidak ada rencana apa kita mau sampaikan. Jadi memang semua ini uh, apa namanya itu takutnya demikian atau cemas demikian masih normal, ya. tidak akan tidak akan berbahaya. Tapi akan berbahaya kalau yang dia rencanakan itu orang lain suami. So nah itu dia bilang, habis kita ini. Kamu nah, lebih hemat lagi, so, nah yang setengah mati, mardinya apa sampaikan? Tapi Maka orang lain itu. ambil, mau dia kurang harga, ya Makanya dia takut. Uh, jadi saya kalau saya anjurkan bagi ya ini orang-orang muda tidak perlu terbenam dalam keadaan yang seperti itu. Ya. Berani saja menyampaikan kenapa. Tidak perlu ada yang rasa takut. Kalau tidak, seperti yang saya katakan tadi, berteman dengan orang baik-baik, baik dan dia punya keberanian punya apa semua ya, ketemu pasti akan akan berjangkit kebaikan dan keberaniannya tapi kalau cuma buat yang di rumah ya tidak bisa jadi ya seperti itu saya lebih senang bicara yang praktis saja kalau kasih teori lagi susah orang mengerti jadi ya mesti saya selalu karena saya juga punya pengalaman dulu waktu masih muda ya toh yang dengan istri sekarang Bagaimana saya mau supaya saya jadi dengan dia lama kemudian jadi karena ada rasa takut juga kita berpuasa, kita berpuasa Eh Tuhan kasih tuh keberanian kita nah, ini bilang mendengar ini kok belum juga diterima lagi waduh ini bagaimana kita dokter kok ini mau jadi dokter masih juga nggak mau apalagi bukan dokter dia nggak mau berdoa berdoa akhirnya jadi seperti ini jadi itu keberanian boleh di, di create boleh boleh ya tidak tidak bisa orang yang yang takut 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 terus jo tapi boleh di create menjadi berani dengan pemikiran yang tadinya terlalu negatif rumah jadi positif bergaul dengan orang yang bagus dan yang lain pasti dia akan bisa berubah ya dan pasti itu akan jadi tapi yang selalu saya ingatkan datang dulu kepada Tuhan Tuhan akan melengkapi kebutuhan kita. Lebih jauh lagi ke sana, orang masih umatnya yang setia. Kalau tidak setia, jangan minta-minta. Tuhan yang mau kasih. Jadi orang mesti dibarengi dengan orang berkesetia. Memang orang berkesetia yang membuat kita selamat. Karena kita sudah selamat, maka kita mesti setia, mesti berbuat baik, mesti jadi suci dan lain-lain. Benar. Kalau kita belum selamat, nggak usah PK itu. PK apa? Orangnya juga nggak ada harapan. Tapi karena kita sudah diselamatkan. Mesti Tuhan yang utama. Selalu datang kepada Dia, pasti ketakutan itu akan hilang dari kehidupan kita. Dia akan kasih sesuatu yang sempurna. Ya, begitu, Meril. Baik, terima kasih sekali lagi, Dokter Edi. Dari K Douglas, apakah ada tambahan atau benar ya case-nya atau seperti apa? Atau mau bertanya lagi lebih lanjut, K Douglas? Bisa unmute? Oke, saya rasa udah jelas ya. Boleh, kita mau tambah, ada tambah sedikit. Oh ya boleh silakan. Jadi nab. supaya kalau mau jadi lebih berani, mau jadi hilang tutaku dan lain-lain, mesti berolahraga. Oh ya. Mesti berseis, jangan berdiam di rumah bergabung olahraga nanti akan jadi akan jadi bagus. Jadi seperti itu pasien-pasien saya saya selalu bilang, eh, kalau udah begin, mesti seperti ini dan mereka sudah bagus, ya. Baik, terima kasih Mario. Baik, terima kasih dok. Ada pertanyaan lagi nih dok. Uh, dalam jasmani yang sehat terdapat jiwa yang kuat atau kekuatan jas kekuatan jiwa dulu baru kesehatan jasmani. Jadi kan ada yang mengatakan bahwa di dalam jiwa yang sehat terdapat di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Nah, apakah pernyataan itu benar atau harus sehat jasmani dulu baru sehat jiwanya atau bagaimana dok? Iya baik. Tadi saya sudah singgung tadi itu dalam tubuh yang sehat terdapat mesti terdapat jiwa yang jiwa. sehat. Tapi kalau kita lihat orang-orang yang sakit jiwa di rumah sakit, itu bagus sekali itu nona, cantik, itu laki-laki itu peganteng bagus, tapi jiwanya enggak bagus. Sehingga kalau kita bilang nyala betul lagi di istilah ini dalam dalam tubuh yang sehat terdapat tubuh terdapat dalam tubuh yang saya terdapat jiwa yang sehat. Nah, menurut literatur dan singkat saja dia katakan spiritual health and physical health should work in harmony. Kesehatan rohani dan kesehatan bajani harus berjalan harmonis. Jadi tidak boleh tuh kesehatan mental atau jiwa itu maju lebih dulu, ke fisik baik dari belakang atau sebaliknya. Tetapi keduanya dalam keadaan in, in harmony. Jadi harus dalam keadaan harmonis. Jadi fisik, tubuh dan jiwa itu mesti sehat bersama-sama. Tidak boleh jiwa dulu sehat kemudian tubuh sehat Tidak. Mesti berjalan bersama. Teori literatur mengatakan seperti itu. Jadi saya mulai kembali spiritual health. And physical health should work in harmony. Ya, terima kasih, Mary. Baik, terima kasih, Dokter. Uh, pertanyaan selanjutnya, Dok. Ya. Yeah. Uh, saya pernah coba konsultasi online dengan psikiater dan diberikan diagnosa gangguan panik. Lalu disarankan untuk konsultasi langsung secara offline agar bisa diberikan resep obat. Namun ya. saya takut ketika mengkonsumsi obat akan jadi ketergantungan pada obat-obatan psikiatri. Nah, bagaimana pendapat dokter mengenai hal ini? Apa tidak apa-apa untuk mengkonsumsi obat atau terapi non farmakologis? Apa ya kira-kira yang bisa saya terapkan untuk kecemasan atau rasa panik ini untuk mengatasi rasa panik? Apakah harus minum obat atau bagaimana? Ya baik terima kasih juga pertanyaan yang baik sekali. Jadi memang kalau orang yang panik yang berlebihan dia akan tetap dia tinggal di rumah, dia takut keluar dari rumah karena dia merasakan tidak ada bantuan kalau dia terjadi sesuatu dia takut sekali. Nah, sekarang dengan konsultasi online sebenarnya tidak cukup untuk dapat membuat diagnosa baginya atau bagi seorang yang demikian, dia harus datang kepada psikiater. Kenapa dia harus datang? Karena dia akan tanya mengenai hal equal bagaimana fobia ini terjadi. Kalau saja fobia yang terjadi ini oleh karena ada sesuatu yang tidak membutuhkan obat, tidak perlu minum obat. Tapi kalau pada akhirnya dalam pemeriksaan dalam dalam pemeriksaan yang dalam dunia kedokteran dalam pemeriksaan riwayatnya atau dalam misalnya history takingnya seperti ini, kemudian physical check-nya seperti ini, maka dokter akan membuat suatu keputusan. Oh ini kamu untuk sementara tidak perlu minum obat. Tapi kalau keputusan yang mesti minum obat, dia akan minum obat. Dan obat yang diberikan selama atau di dalam Kontrol atau evaluasi yang dibuat oleh dokter dengan pasiennya, kita tidak perlu takut akan terjadi ketergantungan. Tetapi, di saat dia mau sendiri menjadi dokter pada dirinya, di saat itulah bisa terjadi side effect yang seperti itu. Jadi, dalam kontrol, kalau dia kontrol saja kepada psikiaternya, pasti tidak akan ada ketergantungan, karena suatu waktu tujuannya supaya dia bagus. Tapi biasanya orang, kalau yang kecemasan yang saya bilang tadi, kemudian datang neurosa, kemudian psikosis, ada yang minum obat seumur hidup, dia tidak bisa yang lain. Dan selagi dalam pengontrolan dengan dokter, saya kira semua yang terjadi efek samping itu bisa dikontrol, kecuali mau sendiri. Ya, itu lain lagi ceritanya. Baik, supaya saya kira meril seperti itu. Baik, uh, terima kasih, dokter. Ini ada ada dua atau tiga pertanyaan lagi dok, boleh, boleh ya? Boleh, boleh. Kalau ada waktu tetap saya siap. Terima kasih dok. Ini bagaimana mengatasi rasa panik atau cemas yang berlebihan akan suatu hal? Dimana saya suka tremor, jantung saya berdebar dan asam lambung kadang naik jika ada sesuatu yang men-trigger. Bagaimana ya. kita kira uh, dapat mengatasi hal tersebut? Dimana apalagi sekarang diperparah dengan kondisi uh, COVID yang ada sekarang ini? Ya, ya baik. Uh, terima kasih. Memang uh, sekarang ini yang juga dimenado sekira sama orang dia sudah sakit mah dia sakit yang lain sudah takut datang ke dokter ataupun ke rumah sakit sehingga itu terjadi terlantar. Nah bagaimana dia mau, kalau ini saya kaitkan hubungannya dengan kecemasan, ini semua yang disebutkan tadi ada berhubungan dengan kecemasan. Kalau dia tetap berada pada kondisi itu, kecemasannya tidak pernah akan berakhir. Malahan penyakit-penyakit ini akan lebih bertambah. Dia punya derajatnya, dia akan lebih sakit mah dan lain-lain. Itu yang seperti yang sudah dikatakan tadi pada pertanyaan awal. Tidak perlu panik atau rasa takut dengan COVID-19 bila mana dia berada pada protokol kesehatan yang benar. Tidak usah takut. Pengobatan untuk sakit lambungnya dan lain-lain harus datang kepada dokter. Kalau dokternya terlalu ramai dan takut nanti ada ketularan COVID, cari yang tidak ramai. Masih banyak yang tidak ramai atau yang tidak bergerombol orang ke dokternya itu, ada kan dokter yang bisa 100 pasien, oh, saya takut ke situ. Datang ke tempat yang tidak banyak eh, pasiennya, dan boleh bercerita. Atau datang ke rumah sakit. Ada orang tuh takut datang ke rumah sakit. Saya katakan kepada pasien saya, atau di mana saya ketemu, atau di gereja, saya bilang begini. Sebenarnya yang saudara perlu takut adalah kalau pergi ke pasar pergi ke mall, pergi kumpulan yang kampung atau kumpulan keluarga yang semuanya tidak mengikuti protokol kesehatan. Di situ sebenarnya yang kamu takut. Tapi kalau datang ke rumah sakit tidak perlu takut. Mengapa? Karena semua orang di rumah sakit itu takut mati. Takut orang dari persiapkan protokol kesehatan semua semua ada di disinfektan, disterilkan apa semua pakai. Tidak menjadi masalah. Nah ini bagi yang tadi yang bertanya, kecemasannya akan berkurang, ya dia mesti berobat apa yang dia butuhkan itu. Kemudian yang kedua, saya selalu katakan kepada pasien saya, mesti ada exercise, mesti ada olahraga, mesti berpeluh. Dan kalau kita orang Kristen, di dalam kejadian dia bilang, kamu akan bekerja dengan mengeluarkan peluh. Artinya apa? Bukan cuma punya kerja, kita punya kolesterol dibakar, ini, ini gula, semua. Dengan keadaan kita berpeluh, kita boleh sehat. Tapi banyak orang yang tidak mau berolahraga, mau diam di rumah, apalagi COVID, sotako. Kan lari pagi dengan sendiri, kan COVID tidak datang. Kecuali dengan banyak orang. Jadi yang kedua, jadi mesti berobat penyakitnya. Kemudian kedua, mesti ada exercise. Jadi seperti itu Meryl yang saya boleh sampaikan baik terima kasih uh, dokter dan saya rasa itu juga um, sudah menjawab pertanyaan yang kira-kira sama ya dengan itu dalam mengatasi uh, rasa cemas dan juga uh, kepanikan serangan panik ya. ya karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke di kami dengan model pertanyaan yang sama dan ya, saya sudah menjawab uh, pertanyaan pertanyaannya ya ya baik, baik. Oke, okay, di sini saya lihat ada pertanyaan lagi. Oke, okay, kayaknya ini pertanyaan yang uh, terakhir. Ini ada satu sahabat small center. Mau cerita ini agak sedikit panjang, Dok. Uh, Pertama-tama, dia mengucapkan terima kasih banyak untuk uh, materi yang telah diberikan oleh dokter. Namun izinkan dia untuk menceritakan tentang concern dia uh, di mana uh, dia belum memutuskan untuk menikah karena belum ada yang cocok dengan dengan dia dan juga memiliki beberapa masalah termasuk mengenai perbedaan keyakinan dan ya. ada juga yang menyarankan dia untuk menikah dengan uh, orang luar dan setelah menikah uh, bisa menarik pasalnya tersebut ke kepercayaan orang kepercayaan dia atau keyakinan dia. Namun orang ini kurang setuju dengan saran tersebut sehingga dia kerap kali menghindar sampai satu hari ada orang spiritual seperti itu guru spiritualnya katakanlah pendeta yang mengenalkan kepadanya seorang pria yang memiliki keyakinan yang sama, tetapi pria ini kerap kali uh, cara bicaranya merendahkan wanita ini dan mungkin karena keluarganya keluarga keluarga si wanita ini timpang, lalu um, si pena, pemberi penasehat ini mengatakan bahwa uh, kamu harus hati-hati di mana um, dan memberikan beberapa nasihat seperti itu. Dan akhirnya oh, si wanita ini merasa ketakutan dengan tanggapan orang-orang mengenai dirinya dan akhirnya dia pun merasa takut dan akan tanggapan dari orang-orang uh, yang salah tentang mereka dan akhirnya uh, yang membuat mereka itu berpikir untuk uh, bahwa si wanita ini termasuk orang yang pemilih, dia terlalu pilih-pilih gitu. Makanya, dia uh, belum memutuskan untuk menikah, dan hal lain yang menyebabkan uh, si wanita ini juga uh, merasakan rendah diri dan selalu menghindar untuk membicarakan mengenai uh, pasangan hidup. Nah, kira-kira dari dokter sendiri, apakah uh, ada hubungannya antara kecemasan dengan... Uh, setiap kali wanita ini mencoba untuk membuka hati dengan lawan jenis atau uh, siapapun itu agar dia tidak mengalami penolakan jadi rasa cemasnya ini ataupun uh, dia mungkin terlalu memikirkan akan uh, tanggapan orang lain terhadap dirinya jadi makanya ini yang um, me, apa ya yang seperti Membuat dia terlalu cemas untuk memilih uh, pasangan hidup seperti itu, dok. Nah, kira-kira bagaimana uh, dokter menanggapi hal ini, ataupun uh, apa kira-kira saran yang bisa dokter berikan? Baik, terima kasih banyak sekali. Dia punya komentar dulu, kemudian bikin pertanyaan. <tik> 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 Jadi, jawabannya tidak panjang. Pertama, kalau dia seorang perempuan, seorang wanita. Kapan dia akan berumah tangga dan lain-lain? Itu nanti ada prosesnya. Tetapi yang paling, paling penting baginya adalah dia harus menjaga dulu. Dia harus menjaga dulu dirinya sehingga uh, tidak perlu ada kecemasan ke depan, karena dia tahu bahwa dia ini, kalau saya mau bilang, ini masih asli, masih asli, belum ada macam-macam. Kenapa dia mau takut? Sekarang orang kalau mau menikah perempuan nomor 35 juga masih boleh. Tidak menjadi masalah. Tetapi dia mesti pertahankan kewanitaannya. Pertama itu. Jangan di sebuah kudapan yang lain. Oh, semua so, tak, So ancur-ancur semua. Jadi so lebih gawat lagi dia. ya Jadi pertama, pertahankan. Tidak tergiur dengan macam-macam. Artinya dia, ini saya bicara karena tahu dia orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi jaga. Kemudian yang kedua, kalau dia ada rasa kecemasan, apa saya mau laku ini atau ini, enggak? Atau saya mendapat suami yang bagus atau tidak? Nah, itu tergantung pada proses tentunya. Ada prosesnya, ada itulah pendidikan. Di situ juga ada pendidikan. Pendidikan informal namanya. Ya, pendidikan yang tidak dapat di universitas ataupun di SMA dan lain-lain. Pendidikan informal. Pendidikan informal, mereka berdiskusi dan melaborasi me pengalaman masing-masing tentu -masing yang bagus. Kemudian membuat suatu keputusan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dan kalau itu terjadi, saya kira ke depan dia akan bisa memperoleh seorang suami ataupun istri yang baik. Ya kebetulan saya sekarang ini lagi meneliti mengenai pendidikan informal. Bagaimana pendidikan informal itu? yang biasanya cuma di dalam keluarga. Tetapi apakah boleh diterapkan bagi hubungan hubungan muda-mudi? Boleh, jawabnya boleh. Pendidikan informal, pendidikan yang tidak terstruktur, tidak ada sertifikat, tidak ada kurikulumnya, tapi berdasarkan pengalaman, diskusi dan pengalaman dan elaborasi. Hasilnya apa? Kemudian memperluas pengalamannya yang baik sehingga mereka berdua akan berjalan bagus sampai nanti pada suatu titik di mana mereka akan berumah tangga untuk hidup seia semati sekata dan tidak boleh ada perpisahan dan lain-lain ya jadi seperti itu jadi bagi yang masih muda dan yang itu perhatikan tentunya untuk mendapat jodoh yang tepat sekali lagi saya katakan sesuai juga dengan pengalaman pengalaman pribadi harus datang kepada Tuhan berdoa sambil berpuasa. Kalau perlu siapa yang kita kita apa apa namanya itu yang kita yang kita rencanakan adalah sebutkan itu dia di dalam doa. Sebutkan. Kalau tidak sebutkan Tuhan yang tahu siapa dia. Jadi sebutkan dan pasti Tuhan akan memberikan jawabannya. Jadi apa namanya jangan terlalu takut ya pasti akan menemukan yang terbaik dalam hidup. Saya juga katakan bukan saya sekarang yang sudah terbaik. Saya punya istri satu, anak tiga, semuanya setia dalam kebenaran. So itu dia yang terbilang begitu istri. So itu dia yang kita mau dari dulu. Jadi seperti itu. Kami kami pacaran adalah lima tahun. Jadi tidak ada benar dua minggu baku dapat minggu ketiga someret kalau saya saya tidak akan pernah aku itu bagaimana sekolahnya belum jalan ya sekolah belum jalan kita belum kenal dia siapa dia siapa keluarganya siapa orang tuanya begini 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 tahu mesti tahu semua supaya di saat berumah tangga wah semuanya bebas ini semua bercerita semua senang semua senang kan begitu tapi kalau baru dua minggu aku dapat kemudian besok merit saya kira kalau tanya ke saya saya tidak pernah setuju itu harus ada prosesnya. Ya, ada prosesnya pembelajaran di sana, informal learning. Supaya nanti bisa jadi bagus. Dan saya punya keyakinan akan jadi bagus. Jadi bagi yang bertanya ini, harus penuh dengan, ada tiga yang dia mesti penuhi. Mesti rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tiga karakter ini boleh dimiliki oleh siapapun. Khususnya untuk muda-mudi rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Kalau kita mau mau rendah hati itu bagaimana, lemah lembut itu bagaimana, sabar itu banyak. Buka tuh opa Google. Nanti opa Google mau terangkan apa tuh lemah lembut, apa tuh lemah lembut, apa tuh rendah hati, apa tuh sabar, dan pasti akan dapat yang terbaik, apalagi sudah bersama dengan Tuhan. Terima kasih, Mariel. Terima kasih banyak, Dokter Edi. Saya rasa jawabannya sangat jelas, ya. Semoga uh, menjawab dari pertanyaan uh, para sahabat Smile Center, dan saya rasa ini adalah pertanyaan terakhir, Dok. Dan untuk kesempatan selanjutnya, saya serahkan kepada Dokter Edi untuk memberikan closing statement ataupun kesimpulan dari pelajaran kita pada kali ini. Baik, terima kasih, Meryl dari Smile Center. Jadi, untuk kita mau menjadi orang yang berhasil, orang yang tenang dalam kehidupannya, yang akan disertai dengan kebahagiaan, adalah orang-orang yang dapat mengelola stres atau kecemasan yang terjadi dalam hidup mereka. Dan inilah sebenarnya harus menjadi tujuan utama dalam hidup, bukan bisnis dan lain-lain. Seorang yang merasa senang. Merasa bahagia dan yang lain-lain, pasti semuanya akan berhasil, apalagi mesti disertai dengan Tuhan. Semuanya itu akan bisa dicapai dengan baik. Tuhan memberkati kita semua, khususnya kepada Smile Center, bersama dengan pemirsa yang ada pada siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih banyak, Dokter Edi, atas nama The Smile Center Jakarta. Kami mengucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Dokter Edi Anto yang telah meluangkan waktu baik kita semua untuk membawakan seminar pada kesempatan ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati dengan memberikan kesehatan, kebahagiaan dan juga kesuksesan bagi Dokter dan juga keluarga yang ada di Nado. Sekali lagi terima kasih Dokter Edi untuk waktunya. Terima kasih Meryl dan semua Smile Center dan semua ya. all participants baik. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para sahabat Smile Center. Di sini kita ada berapa partisipan nih? Wow, ada 100 partisipan. Terima ah, kasih luar banyak ya. <laughs> luar biasa antusiasnya ya, untuk tetap menyaksikan uh, seminar ini sampai uh, pada akhirnya. Sekali lagi, terima kasih banyak. Salam sehat dan uh, selamat beraktivitas. Semoga kesuksesan dan kesehatan selalu menjadi bagian kita semua. Selamat siang. Selamat siang, terima kasih Tuhan memberkati. Oh ya, kita ada sesi foto dulu, boleh di open cam untuk semua sahabat Smile Center agar kita bisa punya dokumentasi untuk uh, seminar kita kali ini. Sister Putri ya, atau Putri, kali. mungkin boleh bantu kita?